Pemirsa, massa demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Surabaya bertindak anarkis dengan merusak fasilitas publik dan melakukan pelemparan batu ke arah petugas. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini meluapkan kemarahannya kepada para pengunjuk rasa yang melakukan perusakan fasilitas publik. Rusak kotamu sendiri. Aku bilang warga aku setengah mati. Kenapa kamu kesini? Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini tidak kuasa menahan emosi. Sampai tanganku patah. Belain wargaku. Kenapa kamu hancurin? Risma sangat emosi karena massa pengunjuk rasa telah merusak kota yang telah dibangunnya. Kemarahan Risma bertambah setelah diketahui sebagian besar pengunjuk rasa bukanlah warga Surabaya. Emosi Risma tidak terbendung saat ia melihat dampak kerusakan pasca demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sejumlah fasilitas umum di kota Surabaya rusak. Di antaranya pos polisi di depan sebuah mal di Jalan Basuki Rahmat. Risma langsung memerintahkan perbaikan serta pembersihan jalan. Polda Jatim mengamankan 100 perusuh dalam aksi demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews, melaporkan.